Oke, sekarang kita mau bikin sepatu. Waduh, gede banget sepatunya. Dikecilin, guys, dikecilin, guys. Senta. Halo, guys. Buat yang belum subscribe, subscribe ya. HP-nya ditegakin dulu nih. Tekan tombol subscribe-nya. Santai abu-abu. Eits, tekan juga loncengnya. Pilih semua, biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa tekan jempol ya, sampai menjadi biru. Dan share video ini. Oke, terima kasih guys. Hai guys, ketemu lagi sama Nikoni dan Anna. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua, Mbak Sidi. Simulator. Oke guys, hari ini kita mau bikin tutorial campur-campur lagi. Tapi bukan es campur. Tapi kali ini kayaknya kita membahas tentang hantu. Berbagai macam hantu guys. Tapi ada juga yang lain sih guys, cuma ada beberapa yang hantu. Oke, gimana? Langsung saja. Yang pertama, buat kuntil anak hijau. Kuntil anak merah-merah. Oke. Ini kenapa dikasih baju hitam sih? Ini suruh gondrong apa sakura nih? Sakura. Kok disuruh baju hitam sih? Kan kayak Mita, Bindong. Kita kan mau bikin hantu. Sebentar. Aku mau jadi ninja dulu. Aku hari ini mau cloning sakura. Biar sakuranya jadi banyak. Oke guys, ini kan kita mau bikin kuntil anak merah nih. Jadi kan biasanya kuntil anaknya sudah potong rambut guys. Jadi ini mau yang rambutnya panjang. Terpaksa sakura kita cloning. Caranya cloning kayak biasa ya guys. Dipegang tangannya, lari kanan, lari kiri. Gak usah. Lari aja pokoknya. Udah ada itu di tutorialnya yang dulu. Oke, wah sakura udah jadi dua nih. Ya udah, nah sekarang kita ganti deh baju. Sakura, kamu gak pernah potong rambutnya satu tahun, rambutnya panjang begitu. Kan gak apa-apa, bagus, cantik. Nah, oke nih guys, sudah jadi kuntil anaknya merah. Kuntil anak merah. mukanya belum. Diganti dulu. Mukanya diganti. Wah. Benar. Oh, kita tuh dua, tiga. Tolong, aku dikejar kuntil anak merah. Sakura jadi kuntil anak. Tolongin, tolong, aku sudah bayar hutang, kenapa dikejar? Aduh, itu bukan aku, Gondrong, itu kan saudara kembaranku. Aduh, Gondrong. Tolong, hutangnya ntar ya aku bayar, tolong. Sakura bantuin ini siapa sih? Oke deh guys, yang kedua buat pocong, pakai sakura juga. Sakura kita jadikan mini. Jadi baby dulu ya. Baby. Hah? Cara bikin pocong. Sebenarnya sudah ada guys di video itu. Kenapa pocong ini pocong kuntil? Anda rambutnya panjang. Ini salah nih sih. Nanti lain kali ya guys ya. Kalau jadi pocong itu cari yang rambutnya pendek aja yang cowok biasanya. Masih belum. Salah. Wah, pocongnya jadi kuntil. Ini pakai XJZ ya biasa. Seperti ala matematika. Gondrong, ini pocongnya ulang tahun apa? Happy birthday pocong. Enggak, itu buat rambutnya guys. Salah. Buat kuncungnya itu loh guys. Udah. Enggak dilanjutin nih. Guys, bisa ya guys dibalik-balik sendiri. Tuh kan, biasa tutorial suruh lihat sendiri. Gak beres ini bener. Udah jadi. Ini pakai berapa nih pot? Berapa lompat-lompat? 22 ya? Lihat sendiri guys. Aduh, ada pocong. Tolong. Kamu jadi pocong. Dikejar pocong. Loh, emang pocong punya hi. Enggak tahu ya pocong. Pocong enggak ada suaranya. Oke, kuntil anak dan pocong bersatu. Nanti kita balas ya Gondrong ya. Iya. Oke, sekarang hantu yang ketiga buat kuyang. Ini bu siapa yang dipakai nih? Puyurika. Caranya. Nah, dijadiin kepala bontang dulu. Busuk. Oke, setelah itu baru kalau kecepatan di slow, terus baru di reset.
Oke. Okay? Dikembalikan pumpkin. Lagi di reset, terus pakai itu. Habis itu pakai. Apa yang dipakai pumpkin? Nih, kan oh, buat itu ya. Didi-didinya itu ya. Oke, okay. Sing warna merah-merah itu ya, guys. Ha, didi-didi maksudnya. Iya. Aduh, B-O-E-L-L-O. Oh, apa alis gitu. Tuh. Tapi ini kuyangnya salah. Mendingan enggak usah pakai itu. Kenapa kayak pentungan? Aduh, guys. Lebih baik gak pas, soalnya ini gak bisa lebih kecil ya Nicole. Iya. Gak bisa lebih kurus, jadi mendingan gak usah pakai yang merah-merah, kepalanya aja cukup. Drop, kenapa aku jadi kayak pentungan? Ini kuyang pentungan nih. Bu, ayo bu, pulang ke rumah saya dulu bu. Jadi kuyang di rumah saya bu. Ini wajah dibuat. Tuh kan, jadi pentungan. Ini sekarang mau bikin yang ketiga, yang keempat. Buat kuntilanak hitam. Kuntilanak hitam. Ada kuntilanak merah, ada kuntilanak hitam. Bedanya apa? Nanti beda di mata berarti. Oke, sama caranya. Tapi kenapa pakai baju itu? Oh, enggak apa-apa kok. Maksudnya itu buat pakai benar-benar. Loh, kok jadi hitam semua wajahnya? Pakai material itu ya, guys. Kok material color? Kalernya warna hitam apa itu? Di color material kan maksudnya? Iya. Lah iya, bener kan? Ah, gimana sih? Kenapa wajahnya jadi hitam aja? Gimana sih? Oke, okay, ganti. Dan pakai warna hitam yang ini saja. Ini loh. Loh, wajahnya jadi hitam semua. Iya, terus aku pakai mata warna merah. Mata bisa diganti? Ini gak bisa hitam pekat lagi ya? Iya, ada paling hitam. Oh, itu tuh, ya, matanya diganti. Nah, tuh. Takut. Aduh, kenapa Sakura hari ini jadi kunti, jadi pocong, jadi kuntilanak merah. Takut. Oke, guys, sudah selesai. Belum, Drang, belum selesai. Gimana sih? Belum selesai, marahin Sakura. Sekarang buat genderwo. Nah, si Sakura jadi mau. Cepet, Gonjong! Gimana sih Gonjong? Gonjong! Aduh apa sih? Bukannya sudah selesai bikin hantunya? Masih belum. Masih ada buat jadi genderuwonya. Jadi genderuwo guys. Tapi ala-ala kita. Ngapain jadi genderuwo? Kan gak apa-apa, mau nyobain doang. Yang genderuwo tuh harusnya cowok ya guys. Ini memang Sakura ala-ala, ini memang begitu deh. Oke, diganti pakai supaya hitam. Itu kenapa mukanya sudah jadi putih? Kenapa? Oh, memang aslinya begitu. Pakai yang warna. Dikasih tanduk dulu, guys. Bu. Kok kayak sapi kerbau ya? Genderuwonya ini kayaknya bapaknya kerbau. Nah, terus warnanya diganti hitam nih, guys. Apa itu mau namanya diganti merah. Tapi kenapa genderuwonya mini ya? Kayaknya genderuwonya kurang vitamin ini. Kurang besar. Nanti dibesarin sendiri ya, guys ya. Tolong, aku dikejar genderuwo pentet. Ayo. Gimana sih kok aku mati-mati panggilin? Genderuwo pentet, tolong. Genderuwonya pentet. Buat manusia api. Sekarang yang selanjutnya, kita mau buat manusia api. Pakai baju muamil. Sakura jadi. Habis itu pakai saku makan polar. Pakai. Nah, pakai beli prank bomb. Oke. Okay. Harus pakai baju Halim. Salah. Oke, sekarang kita mencari Cat Butler. Iya, sekarang kita berdiri jauh dan si Cat Butler itu ada. Nah, setelah itu kita ganti ke Cat Blood, Butler sampai melibet. Nah, baru kita balik lagi ke cewek. Cepet-cepet larinya. Ayo cepet-cepet. Nah, langsung di come with me. Oke, habis itu digendong. Lah, kok hilang? Sebentar dulu. Sepertinya ini masih kurang. Terus ditaruh lagi sampai dia mengeluarkan lagi baru gendong lagi. Oke deh. Kalian beli pranknya harus banyak tuh, guys. Nanti kalau enggak jadi. Oke, kita coba ya. Apakah boleh hadir? Oke, ayo. Aku bukan sate. Ayo sini musuh-musuhku. Cepetan coba di dalam. Oke. Okay. Jadi Cat Butler. Aduh, ini kenapa? Aku jadi enggak kelihatan ya? Mana? Ayo kok sini. Salah. Manusia api kok emang kuntil anak. Sejak kapan manusia api jadi kuntil anak? Gimana sih? Udah. Udah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi sudah bisa, guys. Ternyata semuanya bisa dilawan. Kuntil anak lagi salah.
Oke, hantu-hantunya sudah habis. Sekarang kita bikin baju. Yang santai guys, aduh capek. Oke. Aduh, nah, bikin rak baju nih guys. Hah, bikin rak baju. Bikin yang itu loh, baju digantung-gantung tuh. Pakai mendingan pakai cube aja dipanjangin kan bisa. Jadi bisa pakai cube, bisa pakai wall. Bisa pakai board, bisa pakai board. Harusnya pakai apa tadi? Cube. Cube juga bisa. Ya memang. Oke, jadi caranya begini nih guys. Kalau yang sudah tahu, mulutnya dikunci aja ya. Enggak. Kalau yang sudah tahu di skip aja guys. Gimana sih keterlaluan? Oke. Terus, dari tadi ketawa melulu sakit perut tau enggak? Emang bikin sakit perut. Ah, udah jadi tuh. Itu kenapa kayak palang berjajar ya, kayak orang mau senam itu loh. Beneran loh. Biasanya kalau dulu Ana kalau nonton acara-acara gitu, itu kayak palang berjajar gitu loh. Kalau senam tuh kayak gitu, guys. Oke, ini pakai apa? Yuhu. Pakai apa ini? Komforter. Pakai komforter. Satu dibalik-balik, pakai XYZ biasa ala matematika. Terus dikopi-kopi. Terus dikasih warna nih, guys, satu-satu. Guys, lihat sendiri aja ya, guys. Bingung. Nah, gimana sih tutorial lihat sendiri? Maafin kita ya guys ya. Maafin Ana nih. Sudah, ayo Nicole. Gimana sih? Nah, sudah jadi nih guys. Di slow mo aja. Oke, sekarang kita mau bikin sepatu. Waduh, gede banget sepatunya. Dikecilin guys. Senta. Kok guyu aja? Ayo toh. Kok bahasa Jawa? Nah, sepatunya. Ini sepatu mau apa ini? Sepatu warna ungu, ini sepatunya kekecilan, ini sepatu Mio ini. Oke guys, sudah selesai. Nih, udah jadi nih guys. Tunggu sebentar. Oke, sekarang pose memeluk. Ini mirip sama yang kemarin. Tapi kemarin itu, posenya yang mau mengambil uang di saku. Kalau ini benar-benar meluk dari belakang. Ini pakai nomor berapa nih? Lupa. Kelihatan, lihat sendiri guys. Guys, nanti di slow-mo ya, di slow-mo aja. Nah itu nomor berapa? Oh gak ada, aduh kecepetan. Nah terus ini, ini miring kanan, kiri, depan, belakang boleh ya? Oh sudah selesai guys. Oke. Oh tadi ada pose ciumannya ya? Kayaknya yang waktu kepalanya gitu ya kan? Waktu dipeluk gini terus kan kepalanya gini sama-sama gini. Kayak dicium gitu. Pose-pose romantis gitu. Seneng aja Ana nonton drakor. Gak apa-apa deh, marah-marah dia marah. Oke nih guys. Maafin ya kita kalau bercandanya keterlaluan, tapi semoga kalian terhibur. Oke, kalau nggak ngerti, ya dingerti-ngertiin guys. Enggak. Kalau misalnya nggak ngerti, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, kalau kita bisa jawab, kita jelasin lagi. Oke nih guys. Oke guys, jadi ini kok mau pamitan dulu ya. Jangan lupa like ya, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di video ini, kalian lanjutnya. Bye-bye, I love you. Bye. Thank you.